Oke, teman-teman, hari ini gua berkesempatan main ke rumah teman gua yang punya banyak hewan peliharaan. Nah, ini bikin gua seneng banget nih karena melihat kondisi hewan peliharaannya itu sehat dan juga terawat. Di sini gua nggak sekedar cuma lihat-lihat hewan peliharaannya aja. Di sini gua berkesempatan juga untuk ngasih makan mereka. Dan ngasih makannya juga dari tangan gua sendiri, itu yang bikin gua seneng banget. Yang bikin gua kaget itu di sini ada hewan yang berbeda dari yang lain. Nah, penasaran kan teman-teman? Silahkan teman-teman tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hewanku Peliharaanku. Channel yang akan membahas semua hewan peliharaan. Untuk sekarang gue ada di rumah teman gue yang punya banyak binatang. Tuh bisa dilihat ya, ini banyak burung-burung. Terus di sana ada ikan, ada sugar glider ya di sana ya. Nah, sebelumnya gue mau review dulu beberapa burung yang ada di sini nih. Ya, ini ada burung kolibri, ada burung jalak, yuk kita lihat dulu ya. Nah, ini kita review satu-satu binatangnya teman gue ya. Dan teman gue ini sebenarnya lagi pergi dulu gitu. Ada juga orang tuanya di dalam. Nah, gue udah minta izin buat review binatang-binatangnya di sini ya. Nih, yang pertama ada kolibri. Kolibri apa man? Namanya man? Ninja. Kolibri ninja. Tuh ya. Nih, bisa deketin kolibri ninja tuh kayak gini nih. Ini kecil banget, terus jempol gue juga ada ya. Begini nih. Tuh. Kolibri ninja nih. Ini makanannya nih kolibri ninja. Terus di sini ada jalak suren tuh. Ih, cakep ya jalak surennya ya. Tuh ya, jalak suren. Ini cuma ada satu nih. Ini jalak suren ini terkenal sama apa? Suaranya. Ini jalak suren ya. Nah, ini ada jalak kebo nih, ini nih. Bentar. Tuh. Oh, ini ada dua nih. Tuh, jalak kebo. Ini jalak kebonya kayaknya enggak jinak nih. Tuh. Dia agak-agak takut gitu melihat gua. Ini katanya sih pasang nih yang ini nih. Tuh, jalak kebonya. Tuh, ini kalau jalak kebo ini hitam semua, cuma di ekornya doang putih. Ya beda sama si jalak suren tuh, badannya ada putih-putihnya. Ini gue suka yang ini nih, jalak suren ini nih. Cakep banget nih. Tuh. Nah, ini kandangnya lumayan keren ya. Tuh. Kandangnya isi buat 4 atau 4 burung. Tuh. Pakai tempat tidurnya juga. Oh, tempat pembuangannya langsung ke sana tuh dia tuh. Tempat pembuangannya. Bagus juga nih kandangnya nih ya. Kalau buat sugar glider di sini cukup nih, ada 4 kayak gini buat ternak sugar glider. Ya, kita kesini nih. Ini ada si ini nih, jogjog nih. Ini burung jogjog ini biasanya ada di pohon-pohon biasanya nih. Banyak sebenarnya di alam liar juga nih. Tuh, ya. Model-model kayak ini, model-model kayak kutilang lah gitu. Jadi apa? Banyak di alam liarnya. Tapi ini agak bagus nih. Ya, ini soalnya terawat, jadi agak bagus. Oke, kita lanjut ke sini nih. Ini ada cica ijo mini. Nih ya. Tuh. Ini cica ijo mini. Cica ijonya itu agak kecil dibanding cica ijo yang biasa, kan biasanya gede tuh, segede jalak yang tadi. Nah, ini agak kecil. Cica ijo mini ini. Cakep ya warnanya ya.
dia kayak pakai ini, kayak pakai jaket ya. Jadi dari paruh ke lehernya hitam mungkin. Ya ini hijau. Sisanya hijau. Bagus banget. Nah, ini ada kolibri lagi nih, kolibri, Mas. Ini ada kolibri lagi nih. Temen yang tadi kayaknya nih. Tuh. Kolibri lagi nih, kolibri ninja. Ini kalau kolibri kayaknya nggak bisa gede-gede ya kayak gini ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itunya panjang banget ya? Apanya namanya? Paruhnya. Paruhnya. Soalnya ya? Kan pemakan nektar. Oh. Tapi kalau udah tua jadinya hitam. Oh, hitam semua ya berarti ya? Hitam semua metalik. Ini si apanya namanya? Bawahnya emang begitu. Tuh. Apa belum numbuh bulunya ya? Belum numbuh, ini masih anak kan? Oh, masih anak kan. Ini kita sini nih, ada yang ini si Kimi ini. Nih, sini nih. Nah, ini ada sugar glider nih, katanya sih lagi apa? Lagi beranak tuh. Keluarin aja. Oh, itu tuh di dalam sini nih, tuh. Tuh, kelihatan enggak kamera tuh. Ini bisa dibuka enggak? Jinak ini. Oh, jinak gitu mas. Halo. Wah. Gak kenal dia. Halo. Ini mirip Kimi nih ya. Keluarin. Coba. Trailing dia. Oh, itu tuh anaknya tuh. Anaknya tuh. Tuh anaknya tuh lagi nusuk. Anaknya dua ya? Dua. Oh, dia keluar. Halo. Ini tuh. Gak kenal ya tuh. Ini kalau sugar glider nggak kenal nih kayak gini nih. Tuh, ya. Jadi dia apa namanya? Belum jinak nih sama gua nih. Beda sama yang di rumah nih. Yang di rumah jinak semua, Man. Iya. Tuh. Dia menandakan dia bahaya tuh kayak gitu tuh. Tuh kan, ya nyerang. Dah. Masuk lagi, nyusun lagi. Kita lihat satu lagi nih, cewek ya. Cowok anaknya. Itu anaknya. Tapi jalan. Ini ada berapa sih? Ada satu ya? Satu. Halo. Ini jinak juga nggak? Crabbing juga nggak ya? Crabbing juga ya? Wah. Halo. Wah, sama crabbing juga tuh. Halo. Galak ternyata yeah. Ya. Nah, pokoknya teman-teman kalau apa? Sugar glidernya kayak gini nih, crabbing ya, terus nggak mau dipegang kayak gini, itu teman-teman bisa lihat di video gue sebelumnya cara menjinakkan sugar glider kayak gimana. Ada scroll aja ke bawah terus itu ada itunya, ada video gue cara jinakin sugar glider yang begini nih. Nah, ini kan termasuk galak ya, nggak galak sih sebenarnya, dia belum kenal aja, harus dijinakin dulu. Dan ini lama nih jinakinnya kalau kayak gini nih. Gue begini nih kalau galak. Ya, kita ke depan lagi. Ngeliatin mulu sugar glidernya. Ini banyak banget ya hewan di sini nih. Ini suka banget gua. Suasana asri begini nih, banyak-banyak pohon-pohon gini nih, ya. Nah, wah. Emang gue juga melihara ini nih. Melihara ulat tongkong dia. Tongkong ulat Jerman nih. Jerman. Ulat Jerman ya. Agak gede. Ini mungkin buat pakan-pakan si ini nih. Ini bisa dikasih pakan ini jalak ya? SG. Oh. Jalak juga bisa. Ini biasanya buat kasih makan sugar glider nih. Ini kalau udah mau. Kasih aja, Mas. Ini kalau sugar glider yang punya teman gue ini mau dikasih ini. Yang di rumah mah enggak mau. Maunya jangkrik, gitu-gitu. Ini si ulat Jerman atau ulat Hongkong enggak tahu nih. Kita kasih ke sini ya. Kalau si Kimi kan enggak suka nih sama kayak gini. Nih, kalau mereka ngasihnya di mana sih? Di ini ya. Di sini tuh. Mau gak dia? Langsung mau ya. Sini, ini nih. Tangan gue diambil. Ini. Lu gimana ceritanya sih? Oh, tuh. Mau dia, lihat. Makanya tuh. Nyangkut ini, nyangkut. Oh, wah suka. Lihat makannya ya. Tuh, makannya. Kalau melihat giginya sugar glider tuh kayak gini tuh. Lihat tuh giginya tuh. Lumayan kan kalau ngigit kena tangan. Wah, suka. Nah ini nih. Ini mau gak nih kira-kira? Mau ya?
Kita coba kasih ya, kita coba kasih. Halo, halo, hey, boy. Halo. Halo. Eh, ini. Ini. Wah, suka juga dia. Nah, ini kalau di sini pada suka ya, Pak, suka ini. Burung apa yang dikasih burung? Jogjog. Jogjog gak? Ini suka nih kalau feeding time kayak gini gua nih. Ngomong teman gua nggak ada nih, kita kasih makan aja ya. Kasih makan ini. Jogjog nih, biasanya mau jogjog ya? Jogjog. Halo. Wih, tuh. Lihat makannya. Eh, bisa nih ya? Cukup nggak ya? Cukup. Wah, jatuh. Oh, dia di gepengin dulu ya. Tuh. Wih, keren ya makannya. Ini jeruk-jeruk makanannya ulet ya, gue baru tahu ya. Nah, yang gue tahu sih memang jeruk-jeruk makannya kayak makan-makan kayak gini, serangga juga makan dia. Ayo, coba makan abisin. Si jeruk mau nggak? Mau. Ini jalak nih yang gue tahu juga makan begini nih. Ini, coba kita kasih makan ya. Kita feeding time ya. Ini mau gak nih? Buset nyaplok. Oh, gue kabur. Itu dulu ya tuh. Gue kabur. Jatuh bukan? Jatuh. Ini. Buset. Bersih banget ya. Sudah. Ini kakinya cuma satu nih. Oh, kaki cuma satu. Oh, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada ini nih. Ada yang beda dari burung ini. Sini. Tuh. Ini kakinya cuma satu dia. Tuh, lihat kakinya. Ini kakinya cuma satu, tapi suaranya. Lihat, ini bersih banget. Ini. Udah. Jadi ini si burung ini kaki cuma satu nih. Tapi ini ya, suaranya bagus, jadi ada kelebihannya gitu ya. Cakep lah pokoknya ya. Ya udah. Oke, teman-teman ya, mungkin cukup sekian untuk review binatang-binatang punya teman gua ya. Jadi kita di sini tadi udah lihat burung, terus ada sugar glider di sana ya. Pokoknya senang banget kalau gua kesini tuh gua pasti main binatang-binatang mereka nih, gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Hewan Kupeliharaanku supaya channelnya semakin berkembang. Oke, salam dari saya untuk hewan peliharaan kalian di rumah. Bye-bye.